Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincangkan topik berkaitan dengan PHP function. Okey, PHP mempunyai lebih daripada 1000 built-in function yang mana kita boleh panggil terus daripada script untuk perform specific task. Kita boleh check apa PHP reference ni daripada website PHP. Right. Okay. Sebagai contoh, katakanlah saya nak cari function base64 encode. Right. Jadi kita kena tahu nama function yang kita nak cari tu. Alright, dan kita dapatlah, dia ada documentation di sini dan juga ada contoh yang kita boleh tengok dan kita boleh cuba. Okay. Ini satu lagi contoh function ya. Sebagai contoh function round, round. Okay. Jadi nama function ini round. Okay, ini adalah nama function. Diikuti dengan dalam kurungan ini merupakan input. Dia ada 1, 2 dan 3 input. Okey. Manakala dalam apa ni square bracket ni dipanggil sebagai optional input. Maknanya input yang wajib hanyalah 1. Data type dia dalam bentuk float. Bila kita sebut float ni maknanya boleh juga apa menerima input integer dan juga float lah. Okey, dan outputnya adalah dalam bentuk float. Okey. Alright, ini satu lagi contoh. Contoh fungsi yang dinamakan sebagai srand. Srand ni sudo random. Input dia ni optional. Optional dalam bentuk integer, seed. Okey. Dan output dia void. Bila kita sebut void ni, tidak ada output. Contohnya, kita boleh pakai srand 15. Right. Okay, ini satu lagi. Random. Random. Input dia adalah void. Manakala outputnya adalah integer. Okay. Dia bagi dua keadaan dekat sini. Sama ada tak ada input ataupun kita boleh menggunakan function ini menggunakan dua input. Integer, dua number lah. Maknanya dia akan randomize number tu daripada nombor yang kecil kepada nombor yang besar. Between the range. Okay, dan output dia adalah integer. Okay, kita cuba apa ni function random ni. Right. Okay, $x equal to random. Okay. Kita equal sahaja pada $x. Right. Right. Jadi kita akan dapat satu random number. Satu random number. Okay. Dan mengikut apa documentation tu, kita boleh apa ni boleh letak minimum dan maksimum. Katakanlah minimum 100, maksimum 1000. Okay. Jadi kita akan dapat satu random number. Okay, daripada 100 ke 1000. Ni kalau nak buat nombor cabutan nombor bertuah boleh lah. Kan? Alright. Okay. Dan srand ni kita boleh combine dengan dengan random. Srand. Okay. Contohnya kita letak satu nombor 34. Alright. Jadi dia akan fix lah. Sebab apa? Seed tu dah fix. Maka output random pun akan menjadi fix. Kalau kita tukar output dia ni.
366. So dia predictable lah. Okay. Jadi ini sudo random. Sudo random ni biasanya input dia kita bagi satu input lain lah. Kan? Baik, baik. Itu contoh untuk apa random dan juga sudo random. Okey, ni aktiviti cuba lakukan aktiviti ni string post kan. Okey. Dan jawablah soalan-soalan ni, berapa banyak mandatory input and then apakah example output of this function. Kemudian bagi contohlah input 1 2 3 dan kemudian apa ni cuba provide satu contoh menggunakan string post. Okay, baik. Selain daripada apa ni built-in function, PHP juga mempunyai apa yang dipanggil sebagai user-defined function. Function is a block of statement that can be used repeatedly in a program. Maknanya you buat sekali dan kemudian you boleh panggil banyak kali. Dan function ni kita boleh letak dalam satu file lain dan kita nak panggil, kita boleh menggunakan syntax include. Dan kemudian function will not execute. Ni bagusnya built-in function ni. Kalau kata kita buat programming, dia akan execute lah daripada atas ke bawah, left to right kan. Manakala function ni dia hanya akan execute apabila dipanggil. Okay. Maknanya page tu dah load, dia tak run lagi. Bila kita call function name dia, baru dia akan run. Maknanya a function will be executed by a call to the function. Macam mana nak panggil? Panggillah nama dia, nama function tersebut. Kemudian pass apa input yang sepatutnya dan kemudian kalau ada output, kita akan receive lah output daripada function tersebut. Right, ini sebagai contohlah user defined function. Function name, okay, input, kemudian code yang nak execute. Ini contoh lah. Alright. Kita tengok contoh satu lagi. Kan? Okay, bolehlah try aktiviti ni. Macam mana nak call function ni. And then apa output yang kita nak bagi. Kan? Cuba call function ni menggunakan ni, nama ni. Kan? Alright. Okay. So selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.